mudah kita diberi peluang untuk meraihkan sehari dari hari Jumaat untuk kita berhenti di antara dua minggu terakhir sebelum datangnya Ramadhan sebagai perayaan. Allahumma balighna Ramadhan, Allahumma balighna Ramadhan, Allahumma balighna Ramadhan. Mudah-mudahan kita dapat, no? Tapi tak tahu lagi nak dapat ke tak ni. Kita baru dah merancang, ha? Ada yang merancang di telekung untuk pakai dalam terawih. Itu perancangan kita. Tapi tak tahu nak dapat ke tak, kan? Mana nak tahu? Dah diumumkan esok puasa malam tu kita meninggal, dijemput Allah kembali ke rahmat Allah. Tahu kita nak beli masuk Ramadan? Tak tahu, ha? Jadi sebab tu setiap nafas, setiap nadi kita yang berdetik, kita kena bersyukur, terima kasih Allah. Hidupkan lagi aku, masih lagi menjalankan nafas aku, ha? Masih lagi menggerakkan tulang empat gerak aku untuk aku terus mensyukuri nikmat-Mu. Bantulah aku, bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu, ha? Setiap berdiri dan duduk. Baik, alhamdulillah. Tanda hamba bersyukur selalu memperbaiki diri dia. Cara kita perbaiki diri kita, kita belajar. Kita belajar. Walaupun ilmu fiqah ni ilmu asas, ha? Hari ini kita akan bicarakan tentang yang makruh di dalam semayang. Ini saya kata benda ni benda asas. Boleh dikatakan puan-puan yang duduk di depan saya semua dah tahu. Tapi main belajar. Belajar buat apa, apa dah tahu, kan? Tapi atas tuntutan, ha? Talabul ilmi fardhatan ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib ke atas muslimin dan muslimat. Memang kita tahu, tapi bila kita pilih lagi, kita lagi tahu, ha? Kita lagi tahu. Daripada tak tahu, kita tahu. Daripada tahu, kita lebih-lebih tahu, ha? Dan daripada pengetahuan yang lebih-lebih tahu, bolehlah kita kongsi dengan orang yang tidak tahu, ha? Jadi itu bermakna kita ini bersalasul, bertasasul. Tasasul kita ini berantai-antai, berantai-antai. Okey, kalau orang yang tak tahu dari kita, kita boleh agak macam ni, macam ni. Kami ada kitab, kami belajar macam ni kata, macam ni kata. Itu dinamakan tasasul, nah, kita ini berantai-antai. Dan rantai yang kita itu rantai yang rahmat, sebab kita membawa satu ilmu Allah. Baik. Kitab jauhi muka surat 50. Kita rumi 91, rumi lebih kita hadapan. Jauhi agak kemunduran. Okey. Makruh berpaling dengan muka di dalam sembahyang. Kerana hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berpaling di dalam sembahyang. Bersabda ia, wal ikhtilas yakhtasiluhu syaitan min salatil 'abdi. Artinya sambar yang menyambar akan dia oleh syaitan daripada sembahyang hamba dan makruh menutup mulut. Okey, daripada sembahyang hamba. Titik dekat tu, nah. Saya punya kitab pun tak bertitik. Siapa yang guna kitab jari tolong titik dekat tu, nah. Ataupun tanda palang dekat tu. Tanda kita break, nah. Okey. Dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam makruh bagi yang berpaling muka. Maksudnya sambil sembahyang tengok orang. Ha? Sembahyang mata dia tengok siapa lalu pun dia perhati. Macam kita dia tu sembahyang muka dia tengok muka. Ha? Sah. Ha, tengoklah ke mana nak tengok, tengok orang tu, tengok orang ni. Kadang-kadang kita biasa sembahyang di tepi orang. Dia ingin tengok orang kita. Sesat lagi dia tengok orang kita. Kita yang tak apa-apa nak kosong ni. Orang ni yang dia nak tengok kan. Rasa takut juga lah. Dia biasa tepi yang muka orang tu. Sesat lagi. Aduh. Mula tak kata orang ke malaikat ke ni. Malaikat rasa tak main kat aku. Syaitan banyak lah. Sesat lagi dia tu pula pakai bedak putih. Icet. Makruh sembahyang sah, nah, sembahyang itu tetap sah. Tapi makruh. Kenapa makruh? Dia Nabi dah menebak, nah. Kata
dia itu artinya sambar yang menyambar akan oleh syaitan. Bila mata kita ni melihat, pandang maka tahu, syaitan dia sambar, dia sambar pandangan. Dia nak suruh kita tengok, 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 tengok dekat. Terus berfikir untuk kita melak dayang. Kita dah tak bagi fokus pada solat. Ha? Kita hilang dah fokus kita pada solat. Memang Fatihah tu kita kata ayat lidah kita lah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambar yang menyambar oleh syaitan. Dia mulut baca, tapi biji mata dia mata memandang, ya, menoleh ke arah lain. Maka pandangan dia itu disambar oleh syaitan, melekat kepada satu-satu benda, menyebabkan dia hilang fokus pada solat dia. Sedangkan solat orang yang muflihun, qad aflaha man mu'minun, solat orang yang mu'minun, kata Allah, alladzina fi salatihim khashi'un, yang mana di dalam solat mereka itu khusyuk. Kalau ada duk tengok lagu tu punya gaya punya tengok khusyuk dah. Kok dia khusyuk lagu tu kot dah. Ha? Dia semayang tengok lagu. Dengar awak masuk. Nah, tak ada lah. Ada. Dua budak tak apa lah. Kan? Macam contoh tak salah duduk kan. Ada ya Allah. Kecuali imam lah duduk depan, kita tak nampak ayah makmum di belakang ni, kena jaga pandangan mata. Rasulullah ajak kita, kita bersolat, mata tengok tempat yang nak sujud. Dalam tengok tempat nak sujud, dia punya mengawang lain, dia merata-rata. Tak apalah kalau di mata kita yang dia merata-rata. Dia disambar oleh syaitan. Satu pandangan yang diambil oleh syaitan lalu dibawa berjalan. Dah? Okey. Tapi contoh yang kata sahabat syaitan. Dia lagu-lagu dia tengok orang pulang. Dia tengok orang pulang. Kau pergi tu buat macam mana aku. Kau dia korek masuk dalam semen tu lah. Aku punya lagu berbeda. Sambar menyambar. Nah, itu yang Rasulullah kata. Dia ambil pandangan kamu, dia suruh berfikir. Aku ni dapat orang-orang pulang-pulang. Orang rokok. Sampai rokok dia rokok. Bangkit lah. Dia tengok tarian pula. Oh, ikut dia pun besar-besar ni macam ni. Tak ada kaya besar sana. Tapi yang dia sambar pada pandangan yang menyambar. Siapa yang menyambar? Syaitan. Dia bawa letak tu. Dia bawa apa beroda. Kedai mana? Aku cari tak dia nak tanya. Oh, ini kat Daily tak ada. Tanya. Habis. Nah, itu keadaan yang mana yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar apa kata Nabi nak? Sebab dia tak bagi kita memandang kata-kata tu. Dan lagi dia kata makruh menutup mulut. Kerana melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Diceritakannya oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Dan mensahihkan akan mereka itu akan dia Ibn mensahihkan hadis. Okey. Menutup mulut macam mana? Bukan dia suruh tutup mulut tak buka. Kita perempuan yang pakai pudrah tu. Nah, perempuan yang pakai pudrah dia dimakruhkan tutup muka. Kena buka ketika mana bersolat. Dia suruh buka. Tapi kalau pakai juga tak mengapa. Cuma makruh di antara aurat yang diharuskan untuk dilihat adalah muka dan tangan. Apabila kita menutup sebahagian daripada muka ini bahagian mulut ketika bersolat adalah makruh. Tapi di luar solat adalah sunnah. Kan tak pahala sunnah orang yang pakai niqab. Nah, kalau kata kita tak pakai tak dapat apalah. Namun kalau di dalam sembahyang dia pakai dengan sebab terlalu cantik dibimbangi orang lelaki sampai tak boleh nak sembahyang terlihat-terlihat ke muka dia. Masa tu dia harus tu dan itu sehingga sangat tau, sampai orang terlayang-layang.
Yang ni aku pandang sekali ya. Sudah. Tak ada lah sampai orang nak bayar dia orang tengok. Yang tu ke hutang orang kan. Sudah. Kadang aku sebut nama pun dia tak boleh. Itu hutang. Sudah. Habis tak ada lah nak tertinggal-tinggal nak tertinggok-tinggok kan. Yang macam apa. Aisyah Humairah, no? Aisyah Humairah. Yang kita sahabat-sahabat Rasulullah pun dia nak tengok. Sampai kepada satu masa kata Sayyidina Umar Al-Khattab, seandainya selepas baginda Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku nak meminang dia. Ha? Umar Al-Khattab, seorang lelaki yang gagah perkasa, segak sahabat Nabi pada segak ya. Dia bercadang lepas Rasulullah wafat, dia nak meminang Aisyah. Tapi kalau tak akan baginda mengharamkan isteri-isteri yang berkahwin dengan lain, berkahwin dengan mana-mana lelaki selain Rasulullah. Ya? Terputuslah niat dia. Punya cantiklah Aisyah tu. Sehingga dikatakan tak boleh dibicarakan di akhir zaman saat dia memakai baju kan dia. Nah, wallahualam macam mana lah. Kalau Nabi pun pakai kemairah, nah, si bibi merah. Nah, macam kelompok mawar tu. Wallahualam. Wallahualam. Nah, andai punya kata macam tu punya muka, kena jaga lah. No? Memang kena jaga lah semayang pun dia tu. Dia tutup dah. Dia kata mereka zaman Rasulullah dulu. Tutup tu dengan mata-mata tu lah. Tutup ambil tu. Nampak seketul kita dia duduk berjalan tu lah. Mata pun cantik dah. Mata pun cantik dengan bulu mata dia. Dengan warna mata dia tu. No? Kita hanya orang tengok tak mata pun tak boleh lah. Dah tak bulat. Sepek bengkok pula tak kepuk mata. Ada lah juga bulu mata beda nak kejam. Beda lah sikit-sikit. Dia pun macam segar nak tukur. Tukur pun ambil syarat lah beda nak kejam. Bila tak pun pergi masuk aku kan. Dia jadi wiper lah dalam tu. Dia kata tak ada lah nak kena melentir. Dia tengok sikoknya mata dia. Tengok mata pun orang kenal lah. Kita kata kita letak kat mana nak kenal tau. Alhamdulillah. Jadi ada mata boleh memandang. Syukur lah nama Allah lah. Tak gaduh lah kita nak pergi pasang bulu mata sebab kita nak tarik ya Allah. Tak gaduh. Tak teringin pun lah. Alhamdulillah aku syukuri dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada aku lah. Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Okey, cerita buat kita dulu ni. Dan kenapa dilarang oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ditutup mulut? Dah, tutup mulut sama ada pakai mask. Orang sembahyang pakai mask. Tetapi kalau orang itu berpenyakit, boleh diharuskan. Nah, diharuskan. Sebab dia kata di sini nah, seandainya mengharapkan memerlukan untuk seseorang itu melakukan kepada kedua-duanya ini dia kata dia faham. Apabila kita tak tutup mulut, kita mungkin ada satu penyakit. Doktor kata bila kita batuk, kuman kita akan bergerak. Masa ketika ini kita harus tutup, tutup. Bukan tutup mulut tak baca apa. Nah, baca kita tak kena baca sebab itu rukun qauli, kena buka. Kalau tak buka tak sah. Nah, kena buka mulut dulu. Walaupun di balik niqab, di balik tirai, di balik emas dan sebagainya, nah, tetap kena baca. Dan ataupun ketika mana kita menguap, kita boleh tutup, tutup mulut. Sekali kita akan diceritakan dalam hadis ini. Ya. Dan kemudian dia kata, yang seterusnya, makruh berdiri dengan sebelah kaki. Kerana menafikan dia akan khusyuk, melainkan kerana hajat pada ketiga-tiganya. Okey, dia harap di sini. Satu lagi, berdiri dengan sebelah kaki. Semayang berdiri kaki sebelah. Ataupun macam ni. Contoh. Dia macam relax.
Kak Yani ini minta. Minta sebelah ini ya. Kita tiang dengan kedua-dua belah. Ini tapi dia buat begini. Tahu kan? Nah, jadi sebelah lagi dia tak ter, tak tekan. Itu mak, makro. Sampai. Dah lah pergi matang nak kawan kata kan. Aku duduk dulu itu surah yang bagaimana kan. Kita mengadak dengan dengan Allah. Itu disebut oleh baginda SAW sebagai makruh. Dibenci oleh Allah orang yang bersolat sedemikian rupa. Dibenci sangat-sangat. Kecuali dia Pak Sidi kan. Kalaulah kata kerana berhajat ketiga-tiganya. Tiga apa? Mata tengok mata. Yang kedua, tutup mulut. Yang ketiga, berdiri yang di sebelah. Kecuali dia sebab berhajat. Kena juga kuat. Sebab apa? Orang yang dalam perang. Orang yang di dalam peperangan, dia semayang, dia memang kena tengok. Musuh nak main. Ni yang tak perang apa pun. Kan? Dia kena berhati tengok. Ataupun seorang perempuan yang membawa anak kecil dia. Nah, perempuan yang bawa anak kecil dia. Dia sambil sembahyang dia yang tak ini ada cari tahu anak pergi hilang. Ya, kita tengok kalau di Masjidil Haram tu ada yang diperikat anak tu di kaki kan, diperikat di kaki dia kau cerita di pinggang tu pembelik di kaki anak tidak pun di pinggang anak anak ni tak boleh pergi hujung. Ya, kalau tak ikat tu dia berjalan kata dia pergi mak tu tidak berimbang. Ada yang dihambat anak tarik permain balik, no, dia duduk dia sambung sembahyang. Mungkin okay, itu mazhab mereka mengharuskan macam tu lah. Dah. Dah. Tapi kalau di antara empat mazhab tu tak bagi dah betul orang yang terdiambat anak mata balik dan siapa. Okay. Tetapi kalau berhajat, berhajat memang nak kena tengok. Dah. Kita semayang sorang-sorang dalam rumah. Tiba-tiba kita tengok ada orang masuk. Kita tahu tak ada siapa yang boleh masuk. Tak ada siapa yang balik waktu tu. Tengok orang masuk. Kita harus semayang. Masa ni harus sebab berhajat untuk kita kenal pasti siapa dia. Harus kita tengok orang. Ha? Ataupun kita masuk sembahyang di dalam masjid dan surau secara fas, secara sendiri. Sendirian. Kan orang mencuri pun mana? Tahu? Kita ni hak yang bawa bedah kan? Dia nak sujud, takut sambil masa sujud. Kita kan nak tengok orang viral masa sujud lah orang mencuri. Masa nak sujud tu capai dekat tangan tak bongkuk. Tu mandi. Tu sujud mandi. Masih apa? Lagi kita duduk nampak dah. Dah? Boleh tak capai dekat tangan masa sambil duduk? Boleh. Dia duduk di depan. Hati rasa, bang saya tu sujud-sujud. Dia main capai dia. Sebelum dia capai, kita capai dulu. Tarik main ke? Bawah perut kita tu. Kan? Kita pun sujud. Ya, dia duduk pun. Kan dia tak pakai gagal sampai bawah pokok tu kan? Dia pakai gagal sampai bawah pokok dia tahu. Kan kan? Takkan kita nak biar sampai tahap tu lah. Okey. Dan lagi dia kata, jikalau kamu benar-benar berhajat, maka pandanglah. Berdirilah kaki sebelah. Tutuplah mulut kamu. Dia kata, sebab dia tu kerana menafikan dia ada khusyuk. Orang yang macam tu tak khusyuk. Kata Rasulullah, orang yang macam tu dia tak khusyuk. Yang berdiri kaki sebelah, yang tutup mulut, yang mata tengok melilau mata, menafikan akan khusyuk. Ha? Tidak khusyuk. Baik. Hadis Muslim, nah, hadis kerana hadis Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dia. Maka sembahyang kami di belakangnya. Dan dia duduk, maka berpaling dia kepada kami. Maka melihat kami, maka melihat ia akan kami berdiri. Dan kerana hadis iza tasaaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitana yadkhul. Artinya apabila menguak oleh seseorang daripada kamu, maka hendaklah memegang ia dengan tangannya atas mulutnya kerana bahwasanya syaitan itu masuk ia ke dalam rongganya. Menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dia ada dua kelakuan yang mana Nabi besar yang dibolehkan untuk melihat ketika berhajat. Pertama,
ketika Nabi menjadi imam, baginda sakit. Sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit yang tak boleh berdiam. Kita tahu saat-saat kewafatan baginda Nabi sakit kepala yang mana menyebabkan pada hari dia nak wafat tu 12 kali dia jatuh punya sakit. Nah, tapi sehari sebelum baginda wafat tu dia nak pergi juga sembahyang jemaah, yang mana menantu baginda Sayyidina Ali dengan seorang lagi sahabat lain diambil Nabi di dalam rumah. Dia kata dia nak pergi sembahyang berjemaah juga. Baginda ikat kepala dengan sekeban, diikat paling kejap, dia nak bagi mengurangkan rasa sakit tu. Jadi dia pergi, sahabat tetap memberi laluan untuk dia menjadi imam. Itu adalah solat imam baginda yang terakhir. Ha? Bila mana Nabi sembahyang rakaat pertama, itu yang kata lupa heret Nabi juga ni, dia pangkulah Nabi kiri dan kanan, tapi kaki baginda dah tak boleh lah menapak. Sebaliknya tempat yang lalu baginda tu nampak berlorong, kaki baginda diheret. Ha? Dia tak boleh, dia tak boleh lah, kaki dia dah tak kuat. Namun untuk takbir untuk ihram, baginda boleh lagi berdiri, baca Fatihah sampai selesai, rokok, sujud. Bila nak bangkit dekat kedua, Nabi tak boleh bangkit lah. Ketika mana Nabi tak boleh bangkit, Nabi Tuhan bagi mengisyaratkan takbir kita pula, Allahu Akbar. Jadi Nabi bimbang, sahabat-sahabat yang di belakang tak bangkit sebab Nabi tak bangkit. Nabi pun kali belakang. Ha? Kali belakang tengok adakah sahabat bangkit berdiri. Sebab Nabi tak berdiri. Dan Nabi dapati sahabat-sahabat pakat bangkit berdiri. Terdengar satu esak tangis yang makin kuat, makin kuat. Sayyidina Abu Bakar menangis semau-maunya. Bila didapati Nabi tak boleh bangkit berdiri dah. Ha? Yang itu untuk mengharuskan menangis dalam solat. Nah, Abu Bakar sampai dikatakan basah janggut dan juga bahagian dada baju beliau oleh kerana tengok Nabi tak pernah lagi tak berdiri dalam solat. Tapi hari itu tak upaya lah Nabi nak bangkit. Sampai macam tu Nabi tetap bersolat jemaah. Dan tak ada dan itulah yang didatangkan hukum oleh Abu Hurairah. Nabi pernah kali dekat kami, tengok kami ketika mana baginda sakit. Ha? Walaupun dia sakit, dia bimbang juga sahabatlah kan tak mungkin. Sebab Nabi nak ajak hukum. Kalau imam sembahyang duduk, boleh jadi imam? Boleh. Ha? Imam yang sembahyang duduk, boleh menjadi imam. Janganlah dikecualikan dia kalau dia nak jadi. Kalau dia kata tak payah dah, dia tak boleh berdiri dah. Nah, kamu jadikan sampai pada subuh Isnin tu Nabi keluar nak sembahyang subuh pun. Nah, seolah-olah Nabi nak keluar. Bila tengok-tengok Nabi lega dan rasa hati, dia nampak Nabi berdiri di muka pintu dalam keadaan tersenyum. Lega, Nabi dah sehat. Tak ada siapa yang bawa dia, dia berdiri sampai ke sini. Dia pembagi laluan untuk Nabi masuk. Ha? Nabi buat isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq suruh ganti. Ha? Dan saat itulah Abu Bakar ni selesai-selesai subuh, pergi terus masuk ke Puan Rasulullah. Rasulullah kata, satu lagi amanah aku tak tertunai. Tak ada jemputan orang panggil kenuri lah, lebih kurang macam tu. Dia wakilkan Abu Bakar untuk pergi kenuri dia. Ha? Sebab dia dah tak sihat sangat-sangat. Dan waktu Abu Bakar pergi mewakili baginda, baginda wafat. Ha? Jadi Abu Bakar tak ada istilah suruh. Ha? Dia kata sahabat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Tiada di sisi ketika Nabi menghembuskan nafas. Nah, yang begitu tenang. Bila dia dengar-dengar ni, dia dengar Rasulullah wafat, dia ada di rumah kenuri.
yang ada yang pakai mic pukul-pukul muka pada kulit dekat dia. Abu Bakar dengan penuh ketenangan ah, satu lafaz yang dia ucapkan, aku ditinggalkan oleh kekasihku. Dia tak menangis. Dia kata, aku dah puas menangis melihat Baginda. Baginda sakit juga lah kepada saat dia menulis belakang tengah semayang. Tengah semayang, Nabi Khalid belakang. Itulah pendidikan hukum. Jikalau kita berhajat kepada satu-satu benda, bolehlah tengok, bolehlah kalih, kalih muka tengok, tak berlengah. Tapi dengan sebab, berhajatlah. Nah. Kalau tidak berhajat, maka itu tanda orang yang solat tidak, tidak khusyuk baik. Dan satu lagi hadis dibawa datang oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia kata menguap. Tadi dia kata tak boleh tutup mulut kan. Yang ni tak yang menguap. Nabi kalau kata menguap, Nabi suruh tutup mulut. Dan okey, kita ni ada dua benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita secara semula jadi. Satu bersin, satu lagi menguap. Kedua-duanya main ke mulut, betul tak? Kedua-duanya main ke mulut. Dan ketahui olehmu, kata Baginda SAW, Allah paling suka orang bersin. Allah paling benci orang menguap. Bersin itu dianggap sebagai orang rajin. Setiap kali dia bersin, dia baca Alhamdulillah. Nah, kalau dia menguap, A'udzubillah. Nah, minta lindung kepada Allah. Sebab Nabi sebut di sini, nah, kalau kata kita menguap, maka disunatkan kita tutup mulut kita dengan tangan kiri, dengan tangan kiri. Siapa dia tak suruh tutup dengan tangan kiri? Kenapa dia suruh tutup dengan tangan kiri? Syaitan ini dia memang duduk di bahagian kiri. Ha? Kedudukan syaitan pada diri kita di bahagian kiri. Paling banyak. Kalau kat kita ni saya ingat kiri kanan, tahu orang belakang mana. Kalau boleh tengok dengan maknanya, keliling pinggang, nyala ada. Kau nak buat ni pun tak kosong, kau nak buat tu pun tak kosong, kau tak tahu buat macam mana lah. Dan Nabi dia pesan, sesuatu yang najis itu letak di sebelah kiri dan syaitan tu najis. Hampak dia dengan najis juga. Bukan bermaksud tangan ni tak cuci. Nah, kita, kalau kita nak ajak lah, kita kan ambil benda. Eh, tu tangan tu basuh tek, kita tiangkan. Padahal bersih, dah cuci dah. Kan? Cuma nak habang itu kiri. Kiri ni tempat dia adalah hala syaitan. Jadi, apabila kita baca Fatihah, tengah-tengah baca Fatihah, sama dekat, ihdina siratal mustaqim. Ya. Juga, kalau berbunyi hau tu, wakal. Nah, ada setiap orang, benda yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul menguap. Tapi siap dengan ada satu muzik bunyi tu. Ha, yang tu boleh mengurut pada tahariman haram. Nah, jangan bagi bunyi. Nah, waktu kita menguap, tengah baca ni lah, menguap. Berhenti saat Fatihah tu. Menguaplah tangan lalu luar, tutuplah sebelah tangan dengan kanan, dengan tangan kiri. Tapi Nabi Abak, bila usah macam tu, tutup dengan tangan kiri, sahabat kata boleh tak kalau tak tutup? Boleh, tetapi itu adalah tempat masuk syaitan. Dia akan masuk berbondong-bondong. Satu rombongan nanti masuk. Kalau kata sahabat tanya banyak mana tu? 40 ekor? Oh, kalau kita sebab. Kan satu buah beli pokok akan 40 orang pun tak. Sebab masuk sekali pun tak tutup. Nah? Tengok tu pun tak tutup. Ah, tuan-tuan di bawah. Tutup mulut. Nah? Daripada kecil, daripada bubur sejari sampai ke gila di bubur lima jari boleh batu. Nah, kemudian buat mulut dia kena. Jadi bila dia nak berita kepada sahabat, sahabat kata kalau tak mati tutup macam Nabi kata gigit di bidung. Waktu kita semayang, rasa nak menguap. Kita sambil duduk baca ni, rasa nak menguap. Berhenti baca dulu. Jangan sambil baca sambil menguap tu yang kita boleh batal. Kerana dia mengganggu rukun qauli pada bacaan kita. Nah, jadi Nabi berkata, gigit lidah bila rasa nak menguap. Sebab menguap itu datangnya daripada syaitan. Sementara
bersin. Ya, bersin adalah daripada Allah. Ya, kita bersin lagi. Tengok orang. Dia bersin, dia kena lengkah kuat-kuat. Aku dah tak lengkah. Aku belum tentu lengkah. Duduk balik sini jalan, dengar pada dalam. Punya bersin. Kan? Ada yang bersin. Cuma yang punya. Lagi kucing bersin tu lah. Dengar pun cuma je. Apa-apa tu bersin. Oh, bersin. Aku tu je. Oh, aku kena lengkah kuat-kuat. Kau kata lengkah. Tapi kalau dalam semayang dengan keluarga lah. Dalam semayang tak boleh. Kalau dalam semayang kita lenggah kuat-kuat batal. Nah, batal. Agak-agak bunyi bersin. Kan? Bunyi bersin ke mana? Lagu tu. Lagu harus bunyi tu. Tapi kalau kita tokok tambah dengan suara, maka dia boleh membatalkan solat kita. Dan waktu kita nak bersin. Dalam semayang pun kadang-kadang dia main nak bersin lah. Jadi tengah dia baca, dia tak main. Dia rasa macam dia tak main sekali-kali lah. Kita break. Dia tak main. Kita baca. Oh, jadah. Kita kemur-kemur dia tak main. Nah, berhenti. Ketika mana ada rasa nak, masih berhenti. Sampai dia tak ada rasa, okey, ketika tutup dulu. Kalau dia macam nak gerak, tutup dulu. Nampak dia pernah bersih, dia ada tempias sikit kan? Ya. Tutup dulu. Nah, tutup. Harus untuk urut dikiaskan daripada menguap itu tadi, nah. Okey, baik. Dan kemudian dia kata, dan makruh memandang umpama lagi daripada tiap-tiap yang melalaikan seperti kain yang bercorak. Kerana hadis Al-Bukhari, mabalu aqwama yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim la yantahunna 'an dhalika aw la tukhattafunna absaruhum. Artinya, apa kelakuan beberapa lelaki yang mengangkat kan mereka itu agar penglihatan mereka itu kepada pihak langit, tidaklah berhenti mereka itu daripada demikian atau tidaklah disambar agar penglihatan mereka itu. Okey. Jadi diceritakan zaman Rasulullah dahulu. Sebelum Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat semua semayang tengok tempat sujud. Dia pun masa dulu masih bukan ada bumbung kan. Semayang macam tengah padang tu. Bila mai semayang malam, insya Allah, maghrib. Ketika itu menghasilkan bulan dan bintang, bila dah gelap, nah, pakat lagu ke lagi. Lalu tengok lagi, oh ini bulan purnama, bintang ni, tak apa banyak pasal bulan terang. Kalau bulan tak terang, bintang banyak. Itu bukan bintang. Yang tu berdiri, yang ni tak berdiri. Jadi masa ketika ini, maka dilarang. Ha? Kalau ketika ini mula permulaan dilarang, sampai gelap memang dilarang. Ha? Dilarang untuk memandang ke atas. Kita duduk dalam komunitas, semayang sama-sama lah. Masa Allah. Saat lagi depan kita semayang, tak satu sama. Yang musawar dah tak mandu. Lepas itu pula sekali raya, lepas itu dibilang kamada, menyimpan kadang-kadang orang. Jauh lah dia rendah, jauh lah. Jauh sangat lagi. Kalau tak ada punya usaha, dia nak pinjam ke orang sebelah. Jadi dia pun rasa tak ada, sebab itu dia pinjam kaki. Satu cerpen dia boleh marah. Ha? Baru tengok lagi. Ataupun dia sebut yang bercorak. Sejadah kita yang bercorak bunga-bunga. Ha? Sebab tu, Nabi putih, pakai putih ya. Sebagai safarah untuk solat. Kita lagi mewah, ya Allah. Ha? Mula sejadah satu lagi. Satu lagi di lapik kotak. Di bawah lah ada lapik terbahan. Bumbu lagi satu. Bumbu lagi satu. Bumbu saja pun. Punya nak selesa dalam semayang. Ha? Nak turun rukuk sakit-sakit itu, kena lantai saja sakit. Nak bersolat di atas tempat yang lebih lembut dan tebal. Punya nak bagi home, kosong itu atas sama seluruh kita. Namun kita bilang yang terbaik. Tempat yang macam mana pun kita punya sejadah, nampak ke atas yang kain putih atau kain hijau. Cukup. Ha? Atas kain putih mungkin hijau. Ya?
yang kosong. Jikalau kita terlalu banyak corak saat ini, lo main dengan corak tu, bersihkan kok dia, buat macam mana, buat macam ni, muka dia kolong, buat tu, saat ini dia kolong, buat ini mana punya, ukiran di Turki yang pandai buat tu ni, ada dia main dengan corak, yang bercorak, pada kain yang bercorak, apa pula itu lah, di mata kita, di kita ni, nak pergi kulit kepala hok. Kata orang pula minah lah hok. Ya hok tu seorang hok. Sehingga bagi dulu, sehingga gantung. Saat depan ni nak semain lah hok. Dan sebenarnya di mata dia, oh itu tak tak mau pakai dua kali ikut, bukan sekali. Oh tak pasal yang ini. Ini orang kira kata kau macam ini. Islam tak bagi lah. Yang dudukkan kalau tengok kata-kata tu lah. Dengan sebab, sebab-sebab tertentu makruh pada memandang sesuatu yang bercorak. Allah ya Allah. Dia punya nak ajak kita Rasulullah ni nak bagi khusyuk dalam solat. Macam-macam dia ajak kita lah. Cuma apa nak khusyuk dengan tak khusyuk. Ya Allah. Kita ni dalam terjaga ni sampai pejam mata lah punya semayang. Sampai pejam mata kemuat dari kecil-kecil ni punya baca baca punya nak bagi kosong. Hang pejam lah aku pejam. Ha, celek lah aku celek lah. Pejam saja hitam. Celek terang kan? Ha, hitam tekuk padam lah. Ha, hitam tekuk dia pergi. Allah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa rahmat untuk kita lah. Kita belajar insyaAllah. Baik. Dan lagi dia kata, dan makruh menghimpun rambut atau kain. Ha, macam mana pula menghimpun rambut atau kain? Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim punya tu, an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa sya'ran wala thawr. Artinya disuruh akan aku dengan bahawa aku sudah di atas 7 tulang. Dan bahawa tiada menyebut dia akan rambut dan tiada akan kain. Apa dia ni? Menyebut ni di dahi ni. Di dahi ni jangan ada rambut yang berjuntai. Itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan jangan dilapik dengan kain. Nah, jangan dilapik dengan kain. Telekung kita pakai anak ni sampai tutup lagi. Nah, ada hadis kata makruh. Dan daripada hadis makruh ini disebut oleh Imam Asy-Syafi'i tak sah. Sebab disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita sujud pada sam'atu azam, 7 tulang. Tulang dahi, nah, 2 tulang tapak tangan, 2 tulang lutut dan 2 tulang kaki. Jadi bila mana kita menghimpun rambut, maksudnya rambut berjuntai bagi lelaki. Sebab tu dia buat disunat pakai kepiak. Nah, terpanggil pakai ketayak, pakai songkok, pakai kepiak. Sebab apa tak mau bagi rambut depan tu jatuh berjuntai. Nah, bila jatuh berjuntai, sudut dia tahu. Dan untuk orang perempuan, tak mau bagi dia punya tudung atau terukung dia tutup dari dia. Tapi ada sesetengah kita, anak rambut banyak kan? Anak rambut dia banyak. Dahi dia jadi sempit. Bila dia tarik ke atas, nampak anak rambut dia. Jadi dia kena tutup tudungnya tu sampai menyebabkan dahi dia sempit. Dia sujud kita sikit je. Baliknya banyak kena dalam. Masa tu tak apa. Ha? Dia haruskan. Dengan kata-kata dia harus bayang tak sah. Sebab anak sujud dia terlekung. Apa yang nak buat macam dah anak rambut dia banyak? Cukup. Tak payah kan? Dengan sampai kena cukup anak rambut tu. Sebab yang tu tempat tumpuh rambut dia. Nah, sehingga menyebabkan dahi dia jadi sempit. Okey, kalau hak yang dahi tu lah. Ada orang yang diduah dia ke belakang tu kan. Nah, yang tu pun dia tak kira sampai ke belakang tu. Dia dikira atas lah berdahi tu dah jadi kepala. Walaupun dia botak. Ha? Walaupun dia botak. Maka dikira nak kira orang pun kan tempat tengok aku. Kira rambut dia kami ada. Kan? Nak kira muka dia daripada kami.
Rasulullah SAW ni, jangan kumpulkan, maksudnya jangan bagi bijak rambut dan juga kain menutupi tulang yang utama, yang ni tulang dahi. Okey, lagi satu, kalau orang lelaki yang rambut panjang semaya, lelaki yang jelintang rambut panjang semaya, ya, dia tak boleh ikat buat satu, dia kena lepas. Perempuan tak apa sebab memang sifat perempuan rambut panjang, tapi lelaki yang nak tahu rambut panjang boleh, tahulah rambut panjang. Gonong-gonong dia berkata yang tu sunnah Nabi. Nabi tak ada putih, nampak berlambut putih pun kan. Kalau kata kita baca hadis syafa'i pun Nabi tak pernah rambut dia. Hanya bebek tu dia sampai dekat dia lah. Dekat telinga saya. Dan pernah sekali tu sampai ke bahu. Yang pasal bagi kita pergi buat umrah dan bertahlul di Hudaybiyah tu. Sama pun Nabi panjang. Panjang pun ke sampai tengah belakang pun. Dapat tau bayar yang dia berduduk mampu Nabi panjang, dia berduduk masak. Dia mesti memanjang. Dia hidup kan. Dia kata, jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka terus hidup di sisi Allah Subhanahu SWT. Mampu tu yang mesti memanjang. Dia pokok mati. Tiap tahun dia makin panjang, makin panjang, makin panjang. Macam mana panjangnya pahala mereka, begitulah setiap jasad mereka terus hidup, ya, lebih baik. Dan dia kata dan makruh menuduh ke hadapan dan ke kanan. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim tidakkan ahadukum fusolati fa'inahu minaji rabbahu azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadaihi wala'an yamini. Artinya, apabila ada seseorang daripada kamu pada sembahyang, maka bahwasanya berkhitab ia akan Tuhannya yang Maha Mulia lagi Maha Besar, maka jangan meludah ia ke hadapannya dan jangan pada pihak kanannya. Kenapa? Tapi oleh Bukhari. Okey, baik. Satu hadis yang dibawa datang, makruh bila mana kita sembahyang sambil meludah di hadapan ataupun di sebelah pihak kanan. Maknanya kita semayang, tengok-tengok ada nasi cabai. Tak tadi punya makan nasi lemak, ada belik nasi cabai je lagi, duduk mai. Dan kita duduk baca Fatihah tu, hantar makhluk situ, sini, situ, sini. Belaklah apa Allah tu. Okey. Kita kena buang, takkan nak telan. Sayang, cabai ni sedap. Kalau telan jadi bakar. Kalau kita telan jadi bakar. Maka ketika ni kita kena ludahkan. Nah, jadi makruh kalau kita ke depan ataupun ke kiri. Sebaliknya sebelah kita buang di sebelah kiri dan kanan, tidak satu. Okey, makruh kita ludah ke depan ataupun sebelah kanan. Sebaliknya kita ludah di sebelah kiri. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, apabila kita bersolat kita sedang berkhitab dengan Allah. Kita tengah bercakap dengan Allah. Bila kita tengah bercakap dengan Allah, adalah tidak beradab, kurang sopan, kurang ajar kalau kita sambil sembah sambil ludah. Tak kau ajar ke? Tengah duduk sembah-sembah sambil ludah. Ludah pula, ludah ke depan. Sambil sembah sambil ludah. Beradab ke orang itu? Nah, jadi kali dah sikit kalau nak ludah. Maksudnya ludah benda sikit saja. Kadang-kadang kita batuk, kita semayang kita batuk, kita ada kahak ketika ni, kahak tu boleh ditelan selagi dia tak melepasi bibir mulut. Setengah orang dia tak lalu nak telan, dia nak ludah, dia boleh ludah di sebelah pihak kiri ataupun dia memang siap satu kain untuk dia buang ludah dia dan pastikan kain tu letak di sebelah kiri. Kadang-kadang macam pagi, subuh ataupun sepertiga malam waktu tahu. Dan itu dia suka bersin. Bersin. Tanya Allah Ta'ala dia tak pulak menyakit. Rasa itu kalau menyakit nanti hidung suka berayah, mata suka berayah. Allah tak mahu menyakit tu. Saya biasa kadang-kadang sampai gelap lama. Time itu lah.
adalah untuk penyakit yang tidak yang Allah Ta'ala nak buang. Jadi kita pastikan tempat yang kita nak buang tu di sebelah kiri. Ada satu kain tuala kecil ke dan sebagainya. Capai yang tu kita boleh ludah di situ. Dan kita letak kembali. Janganlah buat kerja banyak-banyak. Nah, agak-agak jangan tiga kali berturut-turut. Capai kain satu, ludah. Mentisak, letak. Itu sambung, solat. Solat tu kan kita berhenti tak boleh sambung. Maksud dia, kita tengah baca contoh. Kita tengah baca tahiyat awal. Tapi, kalau kita nak keluar. Bila dia nak keluar, kita berhenti sebab baca tahiyat tu. Kita boleh ambil kain, kita ludah di kain, kita letak balik. Kita sambunglah baca tahiyat tadi tu. Ini boleh. Tapi kalau kita tengah berdiri. Kalau tengah berdiri. Jangan nak tunggu ambil kain, bolehlah kalau kain tu duduk atas kepala dia ke, duduk atas bawah dia ke. Nah, sebab tu yang kita boleh kita ambil, terlekuk. Tapi jangan ambil di sebelah depan. Tak udah agak-agak lah, no. Tapi kalau benda ni nak keluar, kita rasa semua higut, dia meleleh-leleh kan. Takkanlah nak biar bagi melenya-lenya, sampai macam kan. Taklah dengan lekuk. Ambil di sebelah. Baik. Boleh. Ya, ambil daripada sebelah kiri. Bawa mai. Seh lah. Nah. Seh dua tiga kali boleh. Sebab seh bukan benda besar. Dia bagi seh sekali tak buat apa. Dua kali, tiga kali. Ambil yang lega cerah mata rasa. Ambil di sebelah kiri. Jangan ambil di sebelah kanan. Nah, itu dianggap juga sebagai meludah. Memanglah kalau kita nak semang sama-sama kita pun dong. Tengah-tengah sampai reda tak ingin-ingin hang pemotong sangat eh. Kira dia jatuh. Itu sebab kita boleh bergerak. Tapi apabila kita dalam bersolat, maka kita buat dengan sebelah kiri. Dan seperti yang kita boleh tak elok, tak sopan, kurang asam, kurang ajar, kurang adab orang yang sambil bersolat, sambil berkhitab dengan Allah. Khitab ni maksudnya bercakap nak dengan Allah. Dia sambil meludah. Dia kata menambah oleh Bukhari. Bukhari ni siapa? Yang meriwayatkan hadis yang kita baca tadi. Fa'ina ayyaminihi malaka. Walakin ayyasarihi autahta qadamih. Artinya kerana bahawa dari kanannya malaikat dan tetapi budak dia daripada kirinya atau di bawah tapak kakinya. Ini pada yang lain daripada masjid. Kalau yang duduk dalam masjid, kalau yang duduk lain daripada masjid, boleh duduk di bawah tapak kaki. Macam mana nak duduk bawah-bawah ini? Kalau fikir macam mana? Kali duduk sini, pulang di bawah. Kalau sebenarnya jemaah, duduk pindah duduk, kita pindah sebelah kiri lagi, susah juga nak. Duduk ke bawah. Duduk ke bawah. Jangan di hadapan. Itu untuk orang yang sembahyang bukan dalam masjid. Adapun di dalam masjid, maka haram meludah padanya. Kena ingat. Kalau atas masjid, haram meludah padanya. Kerana hadis Al-Bukhari, Al-Sumu fil masjidi, wati'atu bakabbaraha dafnuha. Artinya meludah di dalam masjid, berdosa dan ibaratnya menanamnya. Bahkan meludah dia pada tepi kainnya sebelahnya. Ya, macam saya beritahu tadi. Ludah di sebelah kiri. Di kain dia sendiri. Tak usah untuk ludah di orang lain. Nah, ludah pada kain kamu sendiri. Di sebelah kiri kamu. Itulah yang diajar oleh baginda SAW. Memang kita kadang-kadang memang masalah ni lah. Dia memang masalah nak batuk. Nak termuntah. Nah, tapi kadang-kadang tengah suaya. Dia keluar hak sakit kaki tadi. Kita pula hak. Oh, dia keluar. Ada hak beren. Tak boleh telan tu. Tak boleh telan. Waktu tu kita boleh ambil kain di sebelah kiri dan kita ludah atas tu. Terus menyambung solat. Tapi ingat solat dengan rungkai tak tentu ada. Solat kita, kita tak boleh merungkaikan saja-saja. Kecuali terbatal wuduk dan terbatal solat dengan perkara-perkara solat yang membatalkan solat. InsyaAllah.
dan makro muata kat kanan tangan di atas pinggang. InsyaAllah kita sambung bulan sekalian, bukan bulan depan, bulan 6, nah, penghujung bulan 6, InsyaAllah ini dah penghujung bulan 4, kemudian penghujung bulan 5 kita puasa kan, kita masih lagi dalam Ramadan. Penghujung bulan 6 jadi kita cuti sebulan lah, nah, lepas yang kita sambung itu pun kalau Allah simpan kita lah. Kalau masih ada lagi kita di muka bumi Allah, nah, insyaAllah kita akan kembali berkuliah. Dan seandainya dijemput oleh Allah, maka hari ini merupakan kuliah kita di Surah Al-Mas'adah, kuliah yang terakhir. Saya seorang hamba Allah, fakir ila Allah dan berhajat kepada Allah, memohon ampun dan maaf pada seluruh-seluruh, terutama sekali warga Kampung Poli yang sebab terlalu banyak bercakap, terlalu banyak salah. Bila banyak salah, banyaklah dosa. Bila orang yang banyak dosa, tempat dia ada di dalam maka na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, apa yang saya cakap yang tak baik itu diri saya sendiri. Yang baik, yang sempurna itu adalah Allah punya yang dipinjamkan kepada saya. Mohon ampun dan maaf, halalkan segala-galanya yang termakan dan terminum, ya. Mohon sekali lagi. Dan sampaikan lepas salam dengan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.